pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan belasan orang meninggal dunia di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, belasan desa masih terisolir. Akses jalan yang tertimbun material lumpur serta ada jembatan penghubung antar desa putus menjadi penyebab ribuan warga masih terisolir. Salah satunya yakni jembatan Kadundung yang menghubungkan antara desa Kadundung dengan desa Rantebala, Kecamatan Latimojong, yang terputus akibat tersapu banjir bandang. Berdasarkan data dari BNPB Posko Induk Tanggap Darurat Bencana Luwu, masih ada 10 desa di Kecamatan Latimojong yang hingga saat ini masih terisolir. Sementara satu desa lainnya berada di Kecamatan Suli Barat. Selain menyebabkan ribuan warga terisolir, banjir bandang dan tanah longsor ini juga menyebabkan 130 rumah warga rusak parah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.